Kabar duka kembali datang dari Adarai. Pasalnya, Ibunda Adarai telah tutup usia. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe. Karena subscribe Anda dapat membantu saya untuk menghidupi anak saya. Jika sudah, yuk kita simak videonya. Binaragawan Adarai membawa kabar duka. Ia menggambarkan bahwa sang ibu telah tutup usia. Kabar tersebut disampaikan Adarai melalui Instagram pribadinya. Ia memperlihatkan foto kebersamaan dengan sang ibunda tercinta. Menurut Adarai, sang ibunda meninggalkan banyak kenangan manis, warisan keindahan dan kesederhanaan dalam cerita kehidupan kami. Mama, ibu, mimi, tante, adik, kakak, sahabat, kesayangan, in memoriam. All is well, tulisnya sebagai caption. Masih dari unggahan tersebut, Adarai mengungkapkan janjinya kepada sang ibunda. Ia akan menjadi pribadi yang diinginkan oleh sang ibunda tercinta. Kita adalah keberlanjutan orang tua kita. Semoga manifestasi keindahan dan kesederhanaan orang tua kita terus berlanjut melalui diri dan karya kebaikan kita pada sesama, ungkap Adarai. Kabar itu langsung disambut oleh banyak netizen dan kemudian menyampaikan ucapan duka cita. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Turut berduka Mas Ade, doa dari kami buat ibunda tercinta, komentar Baim Wow. Kenangan yang sangat indah dan pasti sangat menguatkan, tulis Coki Sitohang. Di akhirnya, pria 51 tahun tersebut mengucapkan banyak terima kasih kepada para netizen dan kerabatnya yang ikut berduka dan memanjatkan doa untuk sang ibunda tercintanya. Begitu banyak perhatian dan kebaikan yang dicurahkan pada ibu kami dalam kolom komentar yang tidak bisa kami balas satu persatu, terang Adarai. Mohon maafkan saya ya teman-teman, doa teman-teman begitu menguatkan hati kami, terima kasih atas kebaikannya, sambungnya lagi. Sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya meninggalnya ibunda Adarai. Kami segenap tim Jejak Seleb mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih sudah mampir di video saya dan jangan lupa untuk like, komen, serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.